Jadi segala macam pertanian di sini ada, kemudian sapi perah juga ada nih hasilnya, ada susunya ada di sini, kemudian pertaniannya juga sudah ada. Nah, ke depan kita akan kembangkan ini jadi wisata. Wisata di mana orang bisa hadir ke sini, bisa menanam sendiri, kemudian bisa memasak sendiri nanti hasilnya, dan nanti bisa mengkonsumsi sendiri. Dan hasil dari pertaniannya adalah ngambil sendiri, mencabut sendiri, kemudian menikmati dan memasak sendiri, nanti akan semuanya ada di sini. Baik itu pertanian, kemudian peternakan, perikanan. Demikian.